pulang. Iya. Ya, di luar itu. Kemudian sudah ada. Dan kemarin ini lagi ini Pak, di kami juga bergabung di KTNA. KTNA itu ada petani di Indonesia dan di Melawi itu ada petani nelayan Pak. Kebetulan saya membidangi di bidang pertanian dan kami sekarang lagi melakukan penyuluhan tentang pemahaman pupuk karena petani di Kabupaten Melawi ini terus terang aja setelah kami melakukan safari itu pemahaman pupuk itu kurang tahu betul sehingga pada waktu kelangkaan pupuk kayak kemarin ini kemarin ada pupuk yang menurut verifikasi legalitas itu benar tetapi bukan untuk buat tapi untuk pembenahan misalkan itu banyak terjadi sehingga banyak petani-petani kita itu dirugikan tapi tidak merasa. Nah ini kita sebagai orang Islam, sebagai kader MUI juga, kami punya keterpanggilan untuk ke sana dan alhamdulillah kami digandeng oleh ini namanya warga KTNA. Jadi sekarang sudah mulai. Kemarin berapa bulannya, berapa hari yang lalu kami ke Nanganwa itu tentang pemupukan dan pemahaman pupuk alhamdulillah sudah. Nanganwa kebetulan mayoritas muslim Pak, petaninya petani muslim kita semua. Dan alhamdulillah kemarin sudah sampai sana dan nanti bulan-bulan ini akan ke seluruh petani-petani terutama di daerah sawit karena banyak sekali petani-petani kita di sawit ini yang apa namanya mengalami hal itu. Jadi kita sebagai sama-sama orang muslim rasa terpanggil dan itu setelah kami terjun ke lapangan ternyata yang diuntungkan bukan orang muslim, semua pelaku itu sudah diuntungkan. Berarti di situ kita kita sebagai orang muslim itu bermanfaat itu bagi mereka. Ini juga yang kami terus kami jalankan. Semua orang yang tidak keluar dari sekolah
Jadi di lembaga tersebut ini kadang satu minggu itu sekali mengkaji tentang aturan haji. Itu yang paling utama juga. Kalau yang tidak diorasi besok berarti kan terakhirnya sesat. Jadi paham juga dengan biar tiga kali seminggu itu intensif sekali. Itu ambil semakin pemahaman di masyarakat untuk masyarakat dan juga bagaimana memberikan hukum-hukum untuk pelaporan dan sebagainya. Yang memang dalam masyarakat, dalam seluruh masyarakat ya, masalah kita itu terutama di akhirat dan pelaporan Allah ke masyarakat nanti sudah ada di masyarakat. Sudah ada kan? Belum ada lah ya. Kita sudah kuatkan kita yang sudah ada tambah untuk terbatas ada proses apa yang khusus yang mengenalkan kita dan terkait. Kalau jadi akidahnya sama dengan tidak sama dengan lainnya lah. Sama. Itu artinya di masyarakat kan? Kalau ada nanti ada buku pedoman ibadah. Nanti kita baca itu lah. Iya, intinya gini lah Pak, itulah apa yang disampaikan Bang Ramo tadi. Sampai sebenarnya serba salah gitu. Tetapi ya kita punya niat tulus, punya niat baik gitu Pak. Kepingin meluruskan. Jadi pedoman ibadah ini yang dari LDT yang ditulis Pak. Tapi kalau biasa kalau di kita itu ada juga nanti kayak kita sekolah tentang akam hukum-hukum fikih gitu kan. Dan nanti karena ada syarat nanti ditulis juga. Jadi yang bisa dibawa yang dibawa Mas Bungkus. Itu nanti bisa bawa pulang. Iya. Ngajar memang yang nanti. Ya, dari pusat langsung itu bantuan ya, bantuan ya. Iya, semua dari atas sampai bawah itu. Kalau ini tuh sebenarnya sama dengan kayak ini tentang puasa kita khusus. Ada di kita. Jadi kalau di luar tuh ada semacam kita juga panggil, kita wajib satu di sekolah, belajar, belajar. Tapi nanti kalau yang di kikinya juga ada ke tingkat lebih besar, nanti katanya ke sekolah muslim. Nah, iya. Ini karena ini untuk memudahkan dari guru, dari murid. Nah ini tergantung kemampuan jamaah. Kalau jamaah itu sama penulis Arab, nanti boleh biasa. Tapi kalau ada yang bisa sama penulis Arab, nanti bisa lagi. Kalau sudah mampu nahu, berarti di tiga kode, misalnya obatnya, baiknya, pakonya, itu. Atau nanti di reka hawat, segala itu, nanti itu nanti sudah ada. Tergantung kemampuan jamaah. Tapi karena kemampuan jamaah itu tidak sama. Ada yang enggak sekolah, ada yang sekolah, ya itu lah. Tapi sama kan nanti pusing. Ada yang di pondok, ada yang di mana? Ya. Kemudian, nantinya kami ingin juga berkenalan sama bapak-bapak
posisi nih Pak. Jadi pertama yang kena ya. Kalau mobil kena bengkel duluan. Kena apa duluan. Katanya masalah syariat ini kan katanya agak berbeda tentang apa namanya tentang ibadah sholat ya Pak. Katanya sering ketika ada warga katanya dibuat LDG, katanya itu tidak menggunakan sholat, katanya kan bahkan ketika kalau pun sholat katanya mohon maaf ini kami sekali kita lagi tanda ini anak yang lain ya, katanya kalau setelah pulang itu mohon maaf katanya di tel apa kabarnya seperti itu Pak. Sekarang logikanya aja mana mampu ngepel ya. Nah, itu ini di masyarakat Pak, masyarakat awam kan. Tetap dari informasi dari mana ya? Sebelum saya bergabung ke LGI, saya kan dulu dari NU. Kemudian saya mempergabungkan juga Muhammadiyah dan PSG. Saya tertarik itu. Kalau saya kan aslinya dari Brebes, di sana kalau sholat di sana itu dipel. Makanya itu saya akhirnya penasaran. Istilahnya nginteli dulu ya Pak. Nginteli gitu kan. Nah, kalau dipel ya kapan waktunya? Nah, kemudian setelah saya mengkaji bersama tentang thaharah itu, ternyata yang namanya najis itu kan kita harus ainul yakin. Dan kita sama-sama meyakini najis itu ada najis ringan, ada mutawasito dan berat, dan kriterianya sudah tahu semua ya, gitu. Jadi itu yang saya, yang Bapak tanyakan itu sama dengan saya dulu penasaran, dan ya sampai sekarang sering terjadi ya gitu ya, ini di masyarakat ya, gitu. Tapi itu enggak benar Pak, boleh dikatakan fitnah juga boleh. Karena kadang gini mungkin Pak, orang itu pas sholat pas jadi pas ada jadwal orang belakang orang ada berapa kali ya, bus pulang di Paris. Kayak kita jeding itu kan satu minggu harus bersihkan. Pas kebetulan orang luar itu masuk, Iya. Jadi sisa-sisa air itu najis semua ini, yang berat kan? Yang padahal jadwalnya. Karena untuk itu terjaga betul Pak, tapi bukan berarti kita ngepel karena ada orang luar LGBT itu, ya itu jelas jauh sekali tentang sekali. Atau ini Pak, apa namanya? Kalau kita masain kan, ahli istilahnya yang agak keras gitu Pak pemahamannya, atau ada nggak seperti EBI atau ada yang istilahnya EBI yang agak toleran gitu, atau ada yang ekstrim alasan ekstrim yang dari itu apakah kelihatan sebenarnya itu ada setiap jamaah kan kemahaman kayak Pak. Jadi EBI itu tuh koordinat jamaah yang belum disepaham ya, itu mengharapkan antara suci dan tidak itu kan nanti kan tidak kelihatan kalau orang ini kelihatan. Jadi ya kalau berkenafis caranya ini